Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab suku kata tertutup pada vokal I dan I taling. Okey, semua murid boleh buka muka surat 19 buku teks Jaiz. Okey, hari ini kita akan buat sedikit aktiviti dalam muka surat 19 ni. Okey, apakah arahan dia? Arahan dia pecahkan suku kata secara lisan. Okey. Tak apa, hari ini kita pecahkan suku kata kita buat satu-satu apa yang dia arahkan ni. Secara tulis, bukan secara lisan. Okey, pola vokal I. Ini perkataan yang terlibat dengan pola vokal I sahaja. Okey, tengok. Perkataan yang pertama, dia suruh pecahkan suku kata. Okey, kita tengok suku kata yang pertama. Ja-ya-nun. Chain. Okey, satu suku kata. Suku kata yang kedua, ja, ya, nun, cin. Okey, dua suku kata. Kedua-dua ni adalah pola vokal I. Suku kata tertutup pola vokal I. Okey, siap satu. Yang kedua kita nak buat perkataan seterusnya ni. Jinjang. Okey, buat jing dulu. Ja, cincang. Okay, jinjang. Maafkan saya. Cincang. Jaya nun. Jin. Jin. Jaya nun. Jin. Jin. Ataupun cin. Cangacang. Cincang. Okay. Ni adalah aktiviti untuk kita tentukan suku kata. Kita boleh tengok mana yang berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini. Okey, ni adalah berkaitan dengan tajuk. Ni pun berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini. Ni yang berkaitan juga dengan tajuk kita pada kali ini. Disebabkan apa? Disebabkan suku kata tertutup. Macam mana nak cam? Huruf konsonan di hujung suku kata. Bukan di hujung perkataan, tetapi di hujung suku kata. Sebab itulah kita kena pecahkan dahulu suku kata supaya kita dapat tahu yang mana yang berkaitan dengan tajuk suku kata pola vokal I dan I taling ni. Suku kata tertutup pola vokal I dan I taling tersebut. Okey, tengok perkataan lain pula. Ni, bimbing. Okey, baya mim bim. Bayanga bing. Bimbing. Okey, yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini ialah kedua-dua, bim, bing. Walaupun bunyi dia berbeza, tetapi dia adalah pola vokal I. Bila kita ejek bahasa Melayu, B, I, M, bing. B, I, N, G, bing. Bimbing. Okey, ni C-I-N, cin. C-I-N, cin. Cin, cin. Ini jinjang. Jinjang. Okey, seterusnya. Ni, kita ambil yang last kali ni. Kita nak buat empat ya. Dayanundin. Okey, besar nun ni, takpelah. Dayang ading. Dinding. Okey, ding. Ding. Okey, semua ni adalah suku kata tertutup pola vokal. Pola vokal I. Okey, boleh beza eh? Semua pola vokal I dan E ni kita tukarkan kepada huruf ya, ni huruf ya, ni huruf ya, ni huruf ya, ni pun huruf ya. Semuanya kita tukar dengan huruf ya. Okey,
Kita tengok B pula. Pola vokal E, E taling. Okey. Eh? Pola vokal E taling macam mana? Ah, sama je, cuma bunyi je berbeza. Okey, tengok kata yang pertama, kita pecahkan mengikut suku kata. Kocek. Kaf waw ko. Caya kof cek. Kocek. Ah, ko. Cek i ni, i. Ia ditukarkan pada i. Kita ambil satu lagi, kita ambil empat ya. Satu lagi, ba, baci, apa baci? Ba alif ba, baji, bajet, bukan baji, bajet. Jaya tajet, bajet, okey, bajet. B A J E T bajet. Okey, tu asal perkataan bahasa Melayu dia. Okey, dua suku kata lagi, dua perkataan lagi. Bayanga beng kaf waw kof ko bengko. Okey, ini satu suku kata, ini suku kata yang kedua, beng ko. Okey, yang terakhir kita nak ambil satu, yang last. Ini ambil atas ni, benteng. Bayanun ben tayangateng. Kita nak eja jawi bahasa Melayu dia. B-E-N ben T-E-N-G teng. Okey, benteng. Okey, itulah suku kata I dan I taling. I, bila jumpa I dan I di hujung ataupun di tengah perkataan dan hujungnya huruf konsonan, menyebabkan dia adalah suku kata tertutup, kita perlu untuk tukar E ataupun I tadi. Okey, tengok muka surat 20. Tengok muka surat 20. Okey, tahukah anda, ni kita simpan dulu tepi. Tahukah anda padanan jawi suku kata tertutup pola vokal I dan E taling di tengah perkataan ditulis dengan huruf ya? Okey, seperti yang saya cakap tadi, padanan jawi suku kata tertutup pola vokal I dan I taling di tengah perkataan ditulis dengan huruf ya. Okey, kita tulis dengan huruf ya. Okey, tengok, baca lagi. Perkataan yang berulang ataupun perkataan yang berawalan dengan pola vokal I dan I taling ditulis dengan I. Okey, alif ya ditulis dengan alif ya apabila dia berada di depan. Okey, sekali lagi. Perkataan yang berawalan dengan pola vokal I dan I taling ditulis dengan alif, alif ya. Macam ni, imbuh I kat depan, kita tulis alif ya. Macam ni juga, engkar. Okey, enteng, alif ya. Expo, alif ya. Empire, alif ya. Okey, begitulah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah untuk lain kali kita akan sambung lagi sehinggalah habis pelajaran sukatan kita pada tahun ini, insyaAllah. Okey, ada sedikit pesanan di sini. Amalkan, belajar untuk diamalkan. Okey, kita belajar untuk kita nak amalkan untuk kehidupan kita, untuk manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Okey, sekadar tu daripada Ustaz. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim wa liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.